Punya tanah subur justru jadi petaka bagi warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Setelah pemerintah bersikeras menambang batu andesit di Desa Wadas untuk proyek bendungan Bener, warga satu desa yang pro dan kontra kini saling berhadapan. Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah menyita perhatian publik setelah kericuhan awal 8 Februari lalu. Pangkalnya warga menolak tambang batu andesit untuk proyek pembangunan bendungan Bener yang jaraknya 10 hingga 12 km dari desa mereka. Bendungan Bener merupakan proyek strategis nasional bernilai lebih dari 2 triliun rupiah dan diklaim untuk irigasi puluhan ribu hektar sawah dan pembangkit listrik tenaga air. Memang tak semua warga menolak, karena sebagian warga setuju tanahnya dibeli pemerintah. Satu hari menjelang kericuhan, Menko Polhukam Mahfud MD dengan lantang bilang penambangan batu andesit di Desa Wadas tetap dilakukan dengan kawalan ketat aparat. Normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya. Sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI meminta ada evaluasi dan penghitungan ulang kebutuhan batu andesit dari Desa Wadas untuk pembangunan bendungan Bener. Jika sudah tercukupi, maka tak perlu memaksa warga yang menolak. Kesepakatan antara BPM yang melakukan penyisiran, antara badan sungai yang membutuhkan batu, dengan perencanaan yang tidak mengganggu aspek lingkungan pemerintah, bagaimana ini mengkomunikasi di tengah masyarakat? Desa Wadas memang surga batu andesit yang dibutuhkan konstruksi bangunan bendungan. Kandungannya diperkirakan mencapai 40 juta meter kubik. Menjadi surga batu andesit kini justru jadi petaka bagi Wadas. Masyarakat kini terbelah, ada yang setuju dan tidak sedikit yang menolak. Menahan diri adalah pilihan bijaksana, tak hanya bagi warga yang setuju dan menolak tambang, tapi juga pemerintah pusat, termasuk sejumlah pihak yang dapat keuntungan dari proyek bendungan.